ini orang Kuningan sama orang Riau datang. Hai. Halo, Dit. Eh, udah sehat kamu? Halo guys, kita sekarang berada di Bandara Haji Hasan Sadikin. Kita lagi nunggu pesawat untuk menuju ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, kita ingin jalan-jalan menuju ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yeay, Kuningan! Ada apa saja di Kuningan? Ikuti perjalanan kami. Kita masuk ke pesawat dulu sampai Jakarta. Dan di dalam pesawat kita nomor duduknya 6B dan 6C. Sampai jumpa di Jakarta. Sudah sampai di Jakarta. Sekarang kita jalan menuju ke shelter Kelayang. Kita mau ke terminal 2F untuk naik shuttle ke Kuningan, Jawa Barat. Untuk menuju ke Kuningan, kami rencananya menggunakan shuttle Bineka yang berada di terminal 2F. Jadi, sekarang kami pindah dari terminal 1 ke terminal 2 dengan menggunakan kereta Kelayang. Lagi nunggu kereta kalau yang datang mau ke terminal 2. Nah, lagi ada di dalam kereta bandara atau kereta Kelayang. Ya, kita lagi naik kereta Kelayang menuju terminal. Sudah sampai di terminal 2. Kita sambil menunggu waktu berangkat ke Kuningan, itu shuttle busnya jadwal jam 1 siang. Jadi saat ini kita makan siang dulu biar nggak kelaparan. Makannya di mana nih, Mamaca? Di Solaria, Soekarno-Hatta. Sudah selesai makan, ini kita jalan menuju ke tempat shuttle bus yang menuju ke Kuningan. Katanya berada di terminal 2F. Kita jalan menuju ke sana. Nah, di sini nih tempat shuttle Bineka-nya. Ada yang ke Bandung, Kuningan, Majalengka. Satu orangnya dari Suta ini menuju ke Kuningan itu 300.000. Jadi kita berdua bayar 600.000. Ruang tunggu menunggu bis berangkat menuju ke Kuningan. Nah, ini kendaraan yang akan membawa kita ke Kuningan. Mamaca, ayo ya, masuk ke mobil. Ayo. Kita naik mobil Alphard ya. Kamu tak ya? Kita lagi berhenti di rest area tol ke toilet.
itu supirnya juga lagi istirahat sebentar ngerokok. Nah, itu sopirnya. Tempat peristirahatan angkringan Cipali. Masuk mobil lagi. Oh ya guys, mungkin ada yang bertanya, kita mau ke Kuningan Jawa Barat itu untuk ngapain? Kita jelaskan nih, kalau kita ke Kuningan itu mau menghadiri acara reunian Sasuh Bajai. Apalagi tuh Sasuh Bajai? Sasuh Bajai adalah saudara asuh Bajai, yaitu kumpulan beberapa orang lulusan STPDN atau Purna Praja Angkatan 14 yang merasa sudah seperti saudara sendiri. Nah, kalau Bajai itu karena dulu waktu masih pendidikan kemana-mananya naik bajai, maklum pada masih kere sih guys. Tahun ini Kuningan jadi tempat reuni karena salah satu anggota Sasuh Bajai orang Kuningan namanya Kang Asep Saripudin, jadi beliau yang jadi tuan rumahnya. Tak terasa kami sudah sampai di Kabupaten Cirebon dan lanjut ke arah kota Cirebon, kota yang lagi viral dengan kasus Pina Cirebonnya. Kita doakan mudah-mudahan kasus itu segera tuntas dan memberikan keadilan untuk semua ya guys. Setelah sempat berhenti sebentar di Pulsatul Bineka yang ada di kota Cirebon untuk menurunkan beberapa penumpang, kami melanjutkan perjalanan ke Kuningan. Perjalanan dari Cirebon ke Kuningan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Namun, pemandangan sepanjang jalannya sungguh indah dan mengesankan. Hamparan sawah yang bertingkat dengan latar belakang Gunung Ciremai yang diselimuti sinar senja menjadi view yang sangat mempesona, membawa ketenangan ke dalam relung jiwa dan membuat perjalanan kami jadi sangat menyenangkan. Rasa penat dan lelah melalui perjalanan panjang dari kota Sampit ke Jakarta dan lanjut ke Kuningan terasa hilang dan terbayarkan dengan keindahan suasana ini. Sepertinya tidak salah kami memilih kota Kuningan menjadi tempat reuni Sasuh Bajai tahun ini, tahun 2024. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Kuningan. Ini di Pul Bineka Sangkuriang. Kita menunggu jemputan dari teman yang ada di Kuningan ini. Namanya Kang Asep. Ini Kuningan di sore hari. Ini orang Kuningan. Hai. Sama orang Riau datang. Hai. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kita dijemput oleh teman-teman. Kamu di depan. Halo, Dit. Udah sehat kamu? Ayo. Tapi kayaknya masih belum fit ya? Iya, di depan. Sampai di Kuningan. Karimun. Iya. Kita pun ke rumah. Ya? Ini pada dosen di belakang. Di rumah itu. Sampai di Kuningan kita pada dosen. Rental. Oh. Karena penumpangnya banyak. Oke. Okay. Okay. Sorry. Apa kabar Lesti? Iya, aku baik aja. Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di kota Kuningan dan bahagia banget bertemu dengan anggota Sasuh Bajai yang lainnya. Kemudian kami melanjutkan menuju ke penginapan.